Direktur Utama PT Pelindo II, RJ Lino, mengancam mundur terkait penggeledahan ruang kerjanya pada Jumat pekan lalu. Ya, Lino merasa terganggu setelah ruang kerjanya digeledah dan merasa tersudutkan karena menjadi sorotan media massa. Ya, jadi saya terus terang, saya tadi SMS Pak Luhut, tadi beliau lagi di apa, lagi rapat. Dan saya protes besar, saya bilang kalau caranya begini besok saya break deal. Negeri ini kan selesai. Ya sekarang, dan saya bilang tadi kalau caranya seperti ini saya break deal besok. Nggak bisa negeri kayak gini, Pak. Enggak, saya tadi telepon Pak Luhut, kemudian lagi ada di sana. Bukan Kapolda, Pak, tadi dari Barisim Polri. Saya Barisim Polri. Pak Sofyan, ya, saya lagi telepon Pak Tensor, bilang kalau Presiden nggak bisa kelindah seperti ini, besok saya berhenti, loh. Susah nih kalau ini negeri kayak gitu. Kita makanya ini kan kita dihukum sama media kayak begini gimana? Banyak begitu datang, begitu, gini, Pak, begitu datang media begitu banyak, Pak. Ya, saya seperti buat kriminal, come on, Pak. I'm making this company so rich. Itu kalau begini, kok saya dihukum kayak begini? Nggak fair, Pak. Bapak tolong kasih tahu Presiden deh, kalau caranya begini besok saya berhenti, Pak.